Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelayan firman bersama diaken dan penatua GPIB Jemaat Markus yang bertugas, mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima Prapaskah ini. Kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan simpatisan yang mengikuti ibadah ini, baik secara luring atau daring. Dalam ibadah Prapaskah ini, kita menghayati karya kasih Kristus Tuhan kita yang telah datang memasuki dunia yang membuatnya menderita, mati, dan bangkit. Karya pengorbanan yang mendamaikan kita dengan Allah Bapa, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Firman Tuhan hari ini akan kita hayati dengan judul Hidup Bersama dengan Rukun. Pelayan firman dalam rangka pertukaran pelayan firman musyawarah pelayanan Jabansi pada ibadah Minggu pukul 09.00 WIB pagi ini adalah Bapak Pendeta V. Nofri Setia Susanto Satata, SSI. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Gideon, Jakarta Pusat. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan akan memasuki ruang ibadah. Ku heran juru selamatku bagiku tersalib, tertumpah darah rajaku bagiku yang keji. Pada kayu salibku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku celik karena iman, dan aku bahagia tetap. Thank you.
salibku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku jeli karena iman, dan aku bahagia tetap. Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikianlah nats pembimbing dari Matius 11 ayatnya yang ke-28. Terimalah salam rasuli, kasih setia Allah Bapa, anugerah Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Aku tutup wajahku menghadap salibnya, tercurah air mataku bersyukur padanya. Pada kayu salibku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku jeli karena iman, dan aku bahagia tetap. Tak dapat air mataku membalas kasihnya. Salibku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku jeli karena iman, dan aku bahagia tetap. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari merendahkan hati dan mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah, ya Tuhan. Amin.
Jemaat yang Tuhan kasihi, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan dosa sebagaimana ditegaskan oleh firman Tuhan. Demikian. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia. Demikianlah yang dinyatakan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-17. Maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Maukah dosamu dihapus bersih, besar kuasanya darah Tuhan. Kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, Anak Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak Domba Allah. Maukah engkau jadi suci bersih, besar kuasanya darah Tuhan. Kanker dosamu dicabut lenyap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, Anak Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak Domba Allah. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam surat Roma pasal 15 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari bersama kita akan mendengarkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bimbinglah kami ya Roh Kudus dengan hikmat dan pengertian-Mu, agar kami semua umat-Mu ini, ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kami diberikan kemampuan oleh-Mu untuk mengerti dan memahaminya, serta mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami, terutama dalam menghayati dan memperingati akan kesengsaraan Kristus. Inilah doa dan permohonan kami di dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Adapun pembacaan Alkitab dari Kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Begini bunyinya, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Persaudaraan yang Rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun, seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh ke janggut. Ke janggut Harun, turun ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan tinggal dengan limpahnya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa Putra Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan kasihi. Ya, semoga kita sehat-sehat saja dan kasih Tuhan menyertai. Izinkan saya memperkenalkan diri, meskipun nama saya sudah disebut. Nama saya Venofri Setio Susanto Satoto. Tadi dibaca oleh Bapak, tadi kami sempat diskusi, betul namanya Pak Pendeta? Baca aja Satata supaya tidak jadi persoalan. Saya ini Pejambon, peranakan Jawa Ambon. Ya, saya datang hari ini bersama Bapak Penatua Nixon Rindu, kemudian bersama istri dan vikaris. Vikaris namanya Hedy Angel Sambau. Vikaris tahun pertama, namun beliau ini sekretaris dari ketua dan sekretaris umum PGI. Jadi tahun pertama di Gideon. Saya ketua majelis jemaat di GPIB Gideon, Jalan Keramat 5. Nah, Bapak Ibu kalau masuk di Keramat 5, dari ujung sampai ujung itu kuliner semua. Ada nasi kuning, ada macam-macam. Dari yang halal sampai yang haram juga ada di situ. Jadi satu saat Bapak Ibu kalau mau ke sana ya silakan. Sekali lagi dari ujung sampai ujung itu makanan, tinggal Bapak Ibu milih. Di jemaat ini saya punya keluarga. Keluarga Timbuleng Manuhutu. Jadi kemarin, minggu lalu, Bung Yopi sudah WA. Nanti di Markus ya, iya. Keluarga ini salah satu yang punya peran bagi saya untuk berdiri di tempat ini. Ya, itu sekilas. Baik, Bapak Ibu, kita masuk pada renungan kita hari ini. Ada pepatah, bersatu kita itu bercerai. Ya, bercerai itu runtuh,
bukan kawin lagi, jadi bercerai itu kita runtuh. Mengandung makna bahwa persatuan itu adalah sesuatu yang penting. Dan persatuan itu salah satu syaratnya adalah rukun. Bagaimana mau bersatu kalau tidak rukun? Nah, harus sesuatu yang kita upayakan. Maka ketika rukun, hidup menjadi lebih baik, harmonis, ada kedamaian, ada kenyamanan di situ. Bagaimana supaya kita hidup dalam kerukunan itu? Dan apa pentingnya hidup dalam kerukunan? Mari kita belajar dari apa yang disampaikan oleh penulis Mazmur ini. Penulis Mazmur memulai dengan mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Berdiam bersama, tinggal bersama, berdampingan. Namun kata rukun di sini, kata yang indah di sini bukan hanya sekedar tinggal bersama atau bersama-sama secara fisik. Tetapi lebih daripada itu, bagaimana kesatuan jiwa antara orang yang tinggal bersama-sama itu penting. Kesatuan jiwa, kesatuan semangat atau spiritual itu sangat penting. Oleh sebab itu, maka pemazmur mengatakan sesuatu yang baik dan indah. Ya memang indah kalau orang rukun, enakan dilihat suami istri rukun, persekutuannya rukun, sebagai bangsa hidupnya rukun, enak, indah dilihat. Oleh sebab itu pemazmur mengatakan demikian. Nah, ini sebuah nyanyian yang mereka sampaikan ketika mereka naik ke kota Yerusalem dalam rangka ziarah. Jadi kebiasaan umat Israel itu ketika berjalan menuju ke Bait Allah di Yerusalem, mereka berjalan dan dalam bentuk yang ramai, dan di situ ada nyanyian pujian kepada Tuhan. Dan salah satu nyanyian yang mereka sampaikan adalah hal ini, untuk mengingatkan umat bahwa kita harus hidup dalam kerukunan, hidup dalam satu persatuan sebagai umat Allah. Jadi berdiam bersama saudara-saudara, saudara dalam kehidupan keluarga, saudara dalam satu suku, suku-suku Israel, tapi juga kesatuan sebagai umat Israel. Karena memang kesatuan atau kerukunan yang baik itu dimulai dari keluarga, kemudian dia mengembang kepada persekutuan, lalu juga bisa lebih luas dalam kehidupan masyarakat. Dengan sangat puitis dan metafor atau gambaran yang diberikan oleh pemazmur menggambarkan sebuah kerukunan ini. Lalu ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anak yang Tuhan kasihi, pada ayat yang kedua pemazmur membandingkan nilai kesatuan kerukunan itu seperti minyak yang dipakai dalam mengurapi harun. Mengapa Harun disebutkan di sini? Harun adalah imam pertama umat Israel. Jadi waktu Harun diteguhkan, katakanlah begitu, diteguhkan sebagai seorang imam, dia diurapi sebagai seorang imam, maka minyak itu dituangkan dari atas kepala. Jadi minyaknya misalnya dalam seperti apa ini, cawan, itu isinya banyak. Jadi bukan dipercik tapi dituang, ditumpah. Nah, ketika ditumpah itu kan jatuh kepala, digambarkan di sini ke janggut. Ya mungkin yang punya janggut bisa membayangkan. Saya baca ini sulit saya membayangkan karena saya enggak punya janggut. Tapi kira-kira dari situ dia turun sampai ke leher jubahnya. Dan minyak itu bukan minyak sembarang. Minyak yang memang dibuat secara khusus, yang Tuhan kasih tahu komposisinya apa saja, bagaimana diracik, karena ia minyak yang kudus, minyak yang lain daripada yang lain. Minyak apapun terkenal di dunia ini tidak ada bandingnya dengan itu, karena ia dikhususkan untuk meneguhkan seorang imam Tuhan. Dan ketika minyak itu dituangkan, maka dia punya harum semerbak
memenuhi ruangan di mana ketika minyak itu ditumpahkan. Dan minyak itu minyak yang sakral. Nah, pemazmur mau menggambarkan bahwa kalau orang yang hidup, sebuah komunitas yang hidup dalam kerukunan, maka ia memperoleh berkat yang demikian. Harum semerbak sekelilingnya. Maka ia patut untuk mengatakan, kamilah umat yang kudus. Tidak sembarang minyak itu. Oleh sebab itu ketika orang yang hidup dalam kerukunan, saudara bersaudara, dalam keluarga, dalam persekutuan, dalam sebuah bangsa, dalam konteks orang Israel pada waktu itu, maka berkat imam itu juga kita akan peroleh. Ayatnya yang ketiga digambarkan tentang bagaimana orang yang hidup, komunitas yang hidup dalam kerukunan digambarkan seperti embun dari Gunung Hermon. Hermon itu ada di utara Israel. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ke sana bisa dan pernah melihat. Dan pada waktu itu di zaman Mazmur ini tulis, itu gunung itu di puncaknya biasanya ada es di musim dingin. Dan dia digambarkan di situ, gunung-gunung Sion itu lebih rendah dan dia ada di selatan. Embun bagi orang Israel pada waktu itu adalah kemakmuran. Karena dari embun itu di musim kering maka air itu bisa mencair lalu dia mengalir ke bawah lalu bisa dipakai untuk irigasi atau dia mendatangkan embun sehingga menyirami tanaman-tanaman sehingga hasil-hasil kebun itu bisa berhasil dengan baik. Dari atas ke bawah. Ayat 2 dan 3 menggambarkan bahwa berkat orang yang hidup, komunitas yang hidup dalam kerukunan, datangnya dari atas berkat itu. Dan dia mengalir ke bawah. Dan kita perhatikan di bagian akhir. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau orang-orang ini hidup dalam kerukunan, berkat itu Tuhan perintahkan, datang ke sana. Datang ke keluarga ini, datang ke jemaat ini, datang ke bangsa ini. Jadi bukan ada berkat dulu, baru mau hidup rukun. Tapi karena hidup rukun, berkat itu datang. Coba Bapak Ibu suami istri, ribut-ribut di rumah, itu berkat semua datang. Oh, bertengkar dua orang, berkat balik ulang. Terus berdoa, Tuhan mana berkatmu? Tuhan bilang, aku udah kirim. Cuma kalian ribut. Dalam persekutuan, saya pakai persekutuan contoh gereja lain saja ya. Contoh gereja lain. Bagaimana berkat datang itu kalau ribut satu-satu, satu dengan yang lain ribut. Persekutuan itu ribut selalu. Berkatnya jauh. Jadi rukun dulu, baru berkat datang. Bukan sebaliknya. Tunggu berkat dulu, baru rukun. Bagaimana kalau, saya suka pakai contoh kehidupan keluarga. Suami pulang bawa gaji, tinggal slip. Ini contoh. Tinggal slip, pinjaman di koperasi sekian. Mungkin ibu-ibunya punya ada di Shopee yang belum selesai. Ada dari mana-mana begitu kan? Lalu ribut. Wah, berkatnya susah datang. Ya datang dulu, Tuhan terima kasih atas berkat ini meskipun hanya terima tinggal slip. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Wah, rukun baik-baik terus. Itu yang penting. Maka berkat itu datang. Juga dalam persekutuan. Kalau dari keluarga menjadi kokoh, jadi kerukunan, tema kita kan intergenerasional. Kerukunan yang kuat itu secara intergenerasional itu dimulai dari keluarga. Dimulai dari keluarga lalu kemudian dia menyebar kepada jemaat. Untuk menjadi rukun dalam kehidupan persekutuan harus ada saling menerima. Saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Ada di jemaat lain. Maaf Bapak Ibu Presbiterin contoh aja ya.
contoh. Biasa bilang ini si A ini tidak pernah gereja, malas sekali. Kita sudah kunjungi berkali-kali, tidak mau datang gereja. Apa sih dia gitu ya? Satu saat mungkin karena kuasa Roh Kudus menguasai dia, lalu dia datang ke gereja kasihan. Dia sudah datang sampai di situ, lalu yang penerima tamu, tadi penerima tamu salam kok sama saya baik-baik. Pagi Pak. Ini contoh. Dia mulai lihat dari bawah sampai ke atas. Tumben datang ke gereja. Besok dia tidak datang lagi, dia pulang. Yang menerima apa adanya. Yang adalah kita saling menguatkan, saling menopang, mendoakan satu dengan yang lain. Ketika dia datang, kita ingatlah kata Yesus. Satu orang datang bertobat, maka malaikat di surga memuji-muji. Bergembira mereka. Jadi jangan dia sudah malas datang, ketika dia datang, ya itu tadi. Kalau penerima tamu kayak tadi, enak banget tuh masuk. Pagi. Saya gak tahu mungkin karena pendeta kali ya. Sapalah semua mereka dengan baik. Selamat pagi, salam. Mari silakan. Tadi saya lihat di belakang ada yang masuk dari sana diantar. Mari. Ah, itu enak. Ada yang biasa begini. Karena sudah penuh dia datang lalu, di mana saya duduk? Tanya yang penerima tamu, di mana saya duduk? Dia punya mulut duluan, di situ. Mana di situ? Dia diantar lah. Ini contoh saja, di tempat lain dari sini pasti. Karena tadi saya disambut dengan baik di depan. Jadi ibu bapak saudara-saudara, dalam persekutuan itu bisa rukun kalau dia kita saling menerima. Apapun kamu, siapapun kamu, apapun latar belakangmu, engkau adalah saudaraku dalam sepersekutuan. Jadi saudara itu bukan hanya karena persoalan hubungan darah, tapi saudara atau persaudaraan itu karena kita diikat di dalam kasih Kristus. Kita berhimpun ini semua karena Kristus kok. Persekutuan itu terbentuk bukan karena hobi, bukan atau kesamaan, kesukaan yang sama. Tapi kita diikat oleh kasih Kristus, maka kita bisa bersekutu. Seperti digambarkan tadi, dari embun dari Gunung Hermon, dia turun ke bawah. Keluarga dan persekutuan yang rukun itu, maka dia menghadirkan berkat bagi orang lain. Saya dulu waktu kuliah, kos itu semacam satu kompleks dan ada satu keluarga di situ. Satu keluarga itu hampir setiap hari seperti peristiwa olahraga di Las Vegas. Lalu teman saya selalu bilang begini, ladies and gentlemen, from, tapi dia sebut nama kos kami, saya tidak perlu sebut nama kos, nanti Bapak Ibu cari lagi. From a tit. We are watching boxing championship. Karena suami istri itu hampir setiap hari ribut. Definisi piring terbang, disitulah saya lihat. Piring berterbangan, gelas berterbangan. Tapi anak juga bertambah. Ya, itu juga saya bingung juga. Jadi bagaimana dia bisa memberikan dampak, memberikan berkat bagi orang lain ketika dia ribut terus? Kenapa setiap hari waktu, energi, pikiran, apapun habis, termasuk dana? Karena piring terbang kan tadi pecah, beli baru lagi. Bagaimana dia menjadi berkat? Dia turunkan berkat itu bagi orang-orang di sekitarnya. Karena mereka akan bilang, oh, orang Kristen rumah tangganya begini juga, gak ada bedanya dengan yang bukan Kristen. Bapak Ibu, jangan meremehkan kerukunan dalam kehidupan keluarga, termasuk dalam kehidupan persekutuan ini. Dengan harapan bahwa ketika itu kita bisa rukun, kita juga memberikan dampak bagi kehidupan bangsa ini. Jadi saudara-saudara itu adalah saudara dalam persekutuan, saudara sebagai sebuah bangsa. April 14 mungkin pilihan saya dengan ibu bapak berbeda ya. 14 April yang lalu. 14 Februari kok April ingatnya ya.
14 Februari itu harusnya Valentine, tapi banyak yang ribut. Habis dari sebelum TPS, setelah TPS banyak yang ribut. Pelasnya Valentine, kasih sayang. Jadi kasih sayang itu lewat karena perbedaan. Ya sudahlah, sudah lewat, beda-beda, kita pilihan itu terserah. Yang penting kita sudah menggunakan hak kita sebagai warga negara yang baik. Tapi yang utama setelah itu konsolidasi. Kita kembali bersatu. Mungkin pilihan kita tidak menjadi yang seperti kita inginkan. Tapi mari kita berdoa supaya bangsa ini berjalan baik-baik saja ke depan. Tuhan yang mengubah, yang menguasai hati pikiran para pemimpin ini supaya mereka memerintah bangsa ini dengan baik. Dan kita sebagai bangsa, sebagai sesama anak bangsa, hidup rukun. Hanya rukun yang membuat kita menjadi kuat menghadapi apapun di depan sana. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan beda pilihan meskipun satu jemaat atau mungkin satu keluarga beda pilihan bisa ribut gara-gara itu barang. Nanti mereka yang di atas-atas sudah baku baik, kita yang terus baku ribut. Jadi persatuan, kerukunan bangsa itu juga diperlukan. Coba kita lihat bangsa-bangsa yang bertikai, yang berperang. Perang saudara. Mau siapa yang menang, mau siapapun yang kalah, manusia tetap menjadi korban. Nah, belajar dari apa yang disampaikan oleh pemazmur, hidup bersama dengan rukun. Tinggal bersama-sama dengan aman, dengan rukun. Rukun bukan berarti meniadakan atau menafikan perbedaan. Namun, bahwa perbedaan itu baru kita lihat sebagai memperkaya. Perbedaan itu memperkaya kita semua. Dan oleh sebab itu, bersatu dalam kerukunan, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan persekutuan karena kita diikat oleh Kristus, dan kehidupan sebagai sebuah bangsa. Dan juga sebagai orang-orang yang boleh saling menerima satu dengan yang lain, menghargai satu dengan yang lain, dengan segala apa yang ia punyai, dalam segala keunikan, terimalah itu. Sebab itu yang membuat kita bisa rukun. Dan rukun itu bukan turun begitu saja dari langit. Tapi harus kita ciptakan. Harus kita upayakan. Maka ketika rukun yang kita upayakan, yang kita usahakan sebaik-baiknya itu, maka Tuhan bilang, kesanalah berkat itu kuperintahkan. Jadi suami istri rukun-rukun, kakak beradik rukun-rukun, orang tua anak rukun-rukun, supaya berkat itu datang. Persekutuan juga begitu, rukun-rukun, beda-beda biasa. Tapi jangan sampai berkelahi. Kata orang Amun, kawin baik-baik jangan sampai berkelahi. Dan sebagai sebuah bangsa, kita rukun. Supaya bangsa ini menjadi baik. Dengan kerukunan toh kita juga dapat hidup dengan baik. Hidup bersama dengan rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Terpujilah Kristus. Amin. Hanya berkat pengasihan.
dan rahmat-Mu, ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama dengan semua orang di segala waktu dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman. Berdasarkan pengakuan iman rasuli, hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, taat di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kepadamu ya Bapa di surga, kami menaikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan dan keagungan. Sebab Engkaulah yang Maha Kuasa, Engkaulah yang memelihara kehidupan kami melalui berkat-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu bagi kami semua. Sehingga pada saat ini, dalam segala keberadaan kami, kami percaya bahwa semua itu karena kasih, sayang dan berkat-Mu bagi kami. Terima kasih untuk semua berkat yang Kau berikan melalui pekerjaan, melalui usaha, dan melalui segala sesuatu yang tidak kami pikirkan yang Tuhan beri, yang menopang kehidupan kami, sehingga kami terus dapat terpelihara dalam keberlangsungan hidup. Bahkan dalam setiap persoalan pergumulan hidup kami, di saat-saat kami menemukan kesulitan dalam hidup ini, Engkau dengan setia tetap hadir untuk menguatkan dan memampukan kami menghadapi semua itu. Dan dalam kuasa Roh Kudus dengan bimbingan dan hikmat, maka kami dapat menemukan segala rencana baik Tuhan di balik setiap kesulitan hidup yang kami hadapi. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua, sehingga kami dapat beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Baik yang semua yang hadir dalam gedung ibadah ini, maupun mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Beberapa waktu lalu Tuhan, kami sudah melewati pemilihan umum di tanggal 14 Februari yang lalu. Dan Tuhan dalam proses untuk menunggu penetapan, bahkan sampai pelantikan para pemimpin-pemimpin kami yang baru, kiranya Tuhan menuntun mereka, berikan mereka hikmat dan takut akan Tuhan. Ketika mereka mengemban tugas tanggung jawab, mereka mengerjakan segala sesuatu dengan baik demi kepentingan bangsa dan negara ini, untuk lebih baik, untuk lebih maju, bukan untuk kepentingan diri mereka, kepentingan kelompok-kelompok mereka. Sebab Engkaulah Allah yang mengetahui segala sesuatu, yang kami percayai bahwa bangsa ini berdiri karena Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menjaga bangsa dan negara ini dari gangguan, baik dari dalam, baik para pemimpin, masyarakat, ataupun dari luar. Karena ya Tuhan, kami semua umat-Mu berdoa dan memohon, Engkau melindungi bangsa negara ini dari perpecahan,
dari pertikaian sesama anak bangsa. Perbedaan-perbedaan pilihan wilayah Tuhan adalah sesuatu yang dapat saja terjadi. Namun yang paling utama bahwa kami tetap menjaga persatuan dan kerukunan sebagai sebuah bangsa. Karena dengan rukun maka kami dapat mengerjakan banyak hal. Karena rukun itu adalah suatu kekuatan yang luar biasa bagi bangsa ini. Biarlah para pemimpin kami saat ini juga ya Tuhan, mereka dapat memimpin bangsa, negara, daerah-daerah dengan baik dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Berdoa juga ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami berbagai musibah karena bencana alam atau berbagai hal lainnya yang menimpa hidup mereka. Pakai kami sebagai umat-Mu, melulurkan tangan kasih meringankan setiap derita yang mereka alami. Tuhan kuatkan mereka menghadapi situasi yang sulit ini. Bapa di surga, berdoa juga bagi situasi dunia saat ini, di mana berbagai tempat juga Tuhan masih terjadi peperangan, pertikaian atau konflik yang berujung pada korban nyawa manusia. Karuniakan mereka hikmat Tuhan, agar mereka mau berdamai satu dengan yang lain, menurunkan egoisme mereka, menurunkan suatu gambar untuk menyatakan kekuatan mereka pada dunia ini, sehingga manusia sebagai makhluk ciptaan-Mu yang diciptakan menurut rupa dan gambar-Mu juga mengalami kedamaian, ketentraman satu dengan yang lain. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, khususnya Korps Marinir Angkatan Laut. Tuhan memberkati mereka dalam tugas tanggung jawab dalam menjaga keamanan bangsa ini dan di mana umat-umat Tuhan memanggil nama-Mu, memuji, mendengarkan firman-Mu dari tempat ini. Kuasa-Mulah yang menjaga dan melindunginya juga. Bapa di surga, berdoa bagi seluruh gereja-gereja di dunia maupun di Indonesia dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, khususnya Tuhan, Majelis Sinode dan seluruh perangkat pelayanan yang ada, jemaat-jemaat Tuhan, musyawarah pelayanan dan juga khususnya jemaat-jemaat di Jakarta Selatan. Tuhan pelihara, Tuhan beri kekuatan kemampuan agar terus dapat melaksanakan tugas itu dengan baik. Teristimewa bagi GPB Tuhan yang akan melaksanakan persidangan sinode tahunan. Tuhan berkati panitia pelaksana majelis sinode, jemaat-jemaat sebagai penopang dan pendukung, dan juga para utusan. Sehingga apa yang ingin dicapai dalam PST itu dapat tercapai dengan baik. Bapa di surga, berdoa juga bagi pengelola gereja Ekumene Bahtera Kasih di Cilandak ini. Berikan hikmat agar mereka dapat mengelola, menata layani persekutuan ini dengan baik dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Berdoa bagi jemaat Markus ini ya Tuhan. Engkau berkati umat-Mu dalam segala kehidupan mereka. Dalam kehidupan rumah tangga, sebagai suami istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Tuhan berkati pekerjaan, usaha dan studi mereka. Tuhan juga menolong mereka dalam setiap pergumulan persoalan yang mereka hadapi saat ini. Dengan pertolongan-Mu Tuhan, mereka dapat keluar dari persoalan itu. Baik karena sakit penyakit, persoalan ekonomi, dan berbagai hal lainnya yang mereka alami. Tuhan kuatkan mereka. Tuhan tolong mereka, juga dalam setiap rencana-rencana mereka ke depan. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai sehingga apa yang mereka rindukan dapat terwujud menurut waktu dan kehendak-Mu. Demikian juga Tuhan, berdoa bagi para pelayan-Mu, para pendeta, diakan penatua, unit-unit misioner, BPPJ, Tuhan berkati, beri hikmat, kekuatan bagi mereka bersama keluarga, agar mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab itu dengan baik. Demikian juga bagi karyawan kantor sekretariat dan semua yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai mereka. Demikian juga ya Tuhan, berdoa bagi para janda, duda, anak yatim piatu, para lanjut usia,
Tuhan, Engkau beri kekuatan bagi mereka, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera juga dalam kehidupan mereka. Berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, baik yang ada dalam gedung gereja ini, yang ada di rumah atau yang sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya kuasa penyembuhan-Mu terjadi atas mereka, sehingga mereka dikuatkan, dipulihkan dari sakit penyakit mereka. Kami menyerahkan sepenuhnya mereka ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Dan Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk semua mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan di minggu hari ini. Tuhan berkati mereka senantiasa dalam segala sesuatu. Dan akhirnya Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di hari-hari yang akan kami jalani ini, biarlah kami menjalaninya dalam berkat dan penyertaan-Mu. Dan bagi mereka yang bersuka cita karena hari ulang tahun, kelahiran maupun perkawinan, pada hari ini atau hari-hari sepanjang minggu ini, biarlah sukacita dan damai sejahtera menyertai mereka semua. Terima kasih ya Bapa, inilah doa seru kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari makanan kami yang secukupnya, ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Allah yang berkarya nyata dalam kasih dan pemeliharaan untuk memastikan kepada kita bahwa kita tetap mengalami kuasanya. Firman Tuhan yang meneguhkan janji itu mengatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mazmur 30 ayat 5. Mengawali persembahan syukur yang akan kita berikan, kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 100 bait kedua. Kemudian sesuai arahan presbiter bertugas, jemaat memberikan persembahan pada kotak yang telah tersedia. Pada ibadah hari Minggu ini ada 3 kotak persembahan, yaitu persembahan rutin, persembahan 2000-an
dan kotak persembahan pengadaan pembelian mobil operasional gereja. Jemaat dapat juga memberikan persembahan melalui rekening mandiri nomor 127-00-88-00-5762 dan dapat memindai kris bank yang sudah tersedia. Setelah itu jemaat tetap duduk dan menyanyikan Kidung Keesaan nomor 100 bait kelima. Tuhan memberkati persembahan kita. Walau ku patut dihukumkan, kaulah penuh anugerah. Darah putramu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Dimanakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Dimanakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu.
karena dengannya aku selamat sampai ke dalam rumah-Mu. Di sana ku muliakanlah rahmat-Mu selama-lamanya. Di sana ku muliakanlah rahmat-Mu selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan ini dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, kami mengaku bahwa tiap-tiap anugerah yang kami terima dan tiap-tiap karunia yang sempurna turun daripada-Mu. Saat ini kami persembahkan sebagian dari pemberian-Mu ini sebagai persembahan syukur kami kepada-Mu. Terimalah ya Tuhan persembahan ini dan tolonglah agar persembahan itu berguna untuk pelayanan pekerjaan-Mu yang suci. Terangilah hati kami agar kami bertumbuh di dalam syukur kepada-Mu demi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Ibadah Minggu 25 Februari 2024 jam 9 WIB. Pelayan firman ibadah hari ini adalah Pendeta Venofri Setia Santo Satata SSI. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat GPB Gideon Jakarta Pusat. Presbiter bertugas dan seluruh jemaat menyampaikan terima kasih atas pelayanannya. Untuk informasi warta selanjutnya akan melalui slide sebagai berikut. Warta Jemaat Ibadah Minggu 25 Februari 2024. Informasi ibadah sepekan. Ibadah Pelkat PKLU akan dilaksanakan pada hari Selasa 27 Februari 2024 pada pukul 10 bertepat di ruang pertemuan. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Maret 2024 pada pukul 16 WIB. Ibadah Pelkat PKP akan dilaksanakan pada hari Selasa 27 Februari 2024 pada pukul 17 WIB bertepat di ruang pertemuan. Ibadah Pelkat PKB akan dilaksanakan pada hari Jumat 1 Maret 2024 pada pukul 19 WIB. Jadwal ibadah keluarga sektor 1 sampai dengan 4 pada hari Rabu 28 Februari 2024 pukul 19 WIB. Sektor 1 di keluarga Wagyu Dumais. Sektor 2 di keluarga Antoni Silalahi. Sektor 3 di keluarga Freddy Kawatu. Sektor 4 di keluarga Christian Rering. Untuk informasi ibadah selengkapnya dapat dilihat pada Warta Jemaat. Ujian akhir peserta katekisasi reguler akan dilaksanakan pada hari Jumat 8 Maret 2024 pada pukul 18.00 WIB bertepat di ruang pertemuan. Diharapkan kehadiran peserta katekisasi bersama orang tua. Dalam rangka penyusunan program dan anggaran jemaat GPB Markus tahun layan 2024-2025, maka panitia tim kerja RKA mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menghadiri lokakarya RKA pada Sabtu 2 Maret 2024 pada pukul 09 WIB, bertepat di ruang pertemuan Gereja Bahtera Kasih. Adapun peserta RKA selain majelis jemaat, perwakilan pengurus Pelkat 2 orang. Dan untuk perwakilan pengurus komisi bidang 1 sampai dengan 6, 1 orang non-majelis. Demikian undangan ini disampaikan.
berbagi sukacita Paskah untuk prasejahtera, lansia, janda, dan duda. Dalam rangka perayaan Paskah 2024, Komisi Pelkes Diakonia mengajak seluruh jemaat untuk berbagi sukacita Paskah dalam bentuk persembahan meja putih yang berupa bahan-bahan pokok. Persembahan meja putih akan dimulai pada tanggal 3 Maret 2024 pada setiap jam ibadah minggu. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada warta jemaat. Laporan keuangan penggantian pembelian mobil operasional gereja dapat dilihat pada slide yang ditampilkan atau pada warta jemaat. Lowongan pekerjaan bagian office boy. Diinformasikan bahwa kantor sekretariat GPB Jemaat Markus sedang membutuhkan office boy. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada warta jemaat. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPB Markus mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi warga jemaat yang merayakannya pada tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan 2 Maret 2024. Tuhan Yesus sumber berkat dan kasih karunia akan menyertai Bapak, Ibu, Saudara sepanjang umur kehidupannya. Laporan keuangan dapat dilihat pada warta jemaat. Demikian warta jemaat pada jam ibadah ini. Terima kasih untuk kehadiran jemaat pada ibadah minggu. Jadilah pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, ke tempat kerja dan seluruh aktivitas kehidupanmu untuk melakukan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Tiada benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasihmu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasihmu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.